Sekolah Dasar Negeri Cincin 3, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, merealisasikan pengadaan COVID-19. Sekolah menyiapkan tempat cuci tangan di setiap ruang kelas, serta menyiapkan termogram, masker, serta hand sanitizer. Di masa pandemi COVID-19, Sekolah Dasar Negeri Cincin 3 melaksanakan pelajaran jarak jauh, yaitu daring dan online, untuk dapat merealisasikan kelompok belajar mengajar. Pada masa COVID-19 ini, sekolah mempersiapkan untuk nanti mempersiapkan seperti cuci tangan, hand sanitizer, dan sebagainya. Kemudian guru ke sekolah tetap ada, tetapi secara piket. Baik, Bu. Selain daripada itu, Bu, pembelajaran, Bu, ketika memang COVID-19 ini masih meningkat di RI ini, Bu, khususnya di Kabupaten Bandung nih, apa nih Bu yang direalisasikan pada KBM di sini, Bu? Baik. Ya, untuk KBM SD Cincin 3 melaksanakan daring kombinasi. Kemudian anak tiap kelas dibagi beberapa kelompok. Bagi mereka yang tidak mempunyai HP datang ke sekolah, tetapi melalui kelompok mengambil soal dan nanti mengembalikannya secara bergilir. Jadi di sekolah tidak banyak orang gitu. Pertama, kepada yang ngambil tugas itu, saya memberi motivasi supaya orang tua menjadi ibu guru di rumah masing-masing. Dan bagi ibu orang tua yang belum memahami pelajaran, terutama kelas 4, 5, dan 6, boleh bertanya kepada guru secara daring. Widi Herian mengabarkan, Hadas TV, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.